Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun anda berada. Di kesempatan video sekarang ini, saya akan praktekkan ya teman-teman cara menambah mata silinder atau anakan gapaten pada jala sirang. Simak aja videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tolong diperhatikan ya. Ini saya sengaja enggak nyekil video supaya lebih jelas dan lebih detail. Nah, seperti ini disambungkan dulu ya. Ini seperti ini cara penggabungan sirang teman-teman ya. Nah, ini pertama saya akan buat anak gapaten ya teman-teman. Coba diperhatikan ya. Nah, seperti ini cara buatnya. Iya. Nah, di sini saya akan tambah mata ini. Lalu ke atas ya. Nah, ke sini nih. Nah, seperti ini. Ini namanya anak silinder atau anak kolong ya teman-teman. Anak gapaten. Nah, seperti ini ya. Ini penting bagi para penjala yang pengin buat. Nah, ini sudah jadi satu. Nah, langsung ke sini ya teman-teman. Tolong diperhatikan ya.